kami yang Maha Kasih yang Maha Baik yang bertahta dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami agar kami dapat berkumpul di tempat kebaktian ini dengan tidak pernah saudara pun. Tuhan, kami bersedia mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi hati kami semua dengan kuasa Roh Kudus agar kami dapat memahami akan maksud firman Tuhan dan terlebih dapat menjadi pedoman bagi hidup kami. Memberkati pendeta dan pengajian yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi dengan Roh Kudus berlipat ganda sehingga dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan perbaktian kami dari awal hingga akhirnya dalam tangan-Mu Bapa. Ampuni segala dosa kami dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, kita akan mendengarkan lagu pujian yang tadi dibawakan oleh pendeta Gede Sabana. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Sebenarnya kalau kondisi kesehatan tidak mendukung untuk bernyanyi, tapi kita harus menuruti koordinator untuk yang sudah mengatur. Sekaligus kita kalau punya beban, kita harus datang mencari Tuhan dan Tuhan akan menolong kita. Lagu Adventure Sings 153 Reach Out to Jesus. Faithful and true.
ucapkan hal kita pada asumsi bahwa kita semua sudah membaca follow the Bible kita dari Yohanes pasal yang pertama. Itu saya punya asumsi. Saya tidak tahu berapa banyak data saudara-saudara yang membaca Yohanes pasal 1 ini agak sedikit bingung. Saya sedikit bingung Pak Cakra. Karena data yang saya dapat, penulis buku Yohanes menurut tradisi Irenaeus katakan yang menulis adalah Yohanes kekasih. Tapi di Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-28 katakan aku yang berbicara kepada apa? Pada gurun yang mengatakan di dalam domba Allah, itu adalah Yohanes apa? Pembaptis sebetulnya. Tapi apapun itu, siapapun penulisnya, yang pasti adalah siapa? Yohanes. Dan yang dibicarakan adalah firman apa? Firman Tuhan. Kita sering berdebat siapa yang bicara ini. Lupa bahwa yang disampaikan adalah apa? Firman Tuhan. Ya pengalaman juga saudara-saudara. Kalau pengkhotbahnya gembala jemaat, nantilah dibaptis. Masih ada waktu yang panjang. Tapi kalau pengkhotbahnya dari divisi, dari GC, sudah waktunya ini kamu. Wah, itulah kita orang apa? Orang Indonesia ya. Saya juga orang Indonesia, jadi tidak segan katakan. Jadi kembali saudara-saudara, gak perlu kita perpanjang polemik, tapi yang pasti adalah yang menulis buku Yohanes adalah Yohanes, yang dibicarakan adalah tentang apa? Tentang firman Tuhan. Lalu yang kedua saudara-saudara, dari artikel yang saya dapatkan bahwa dari 4 buku Injil hanya Yohaneslah yang menggambarkan tentang Ka'bah itu lebih lengkap bandingkan yang lain. Mengapa? Karena masa penulisan buku Yohanes ini adalah tahun 400 sampai 140 Masehi, dan pada tahun 70 disitulah Ka'bah di Yerusalem itu apa? Dihancurkan. Jadi dengan kata lain, dialah saksi sejarah daripada apa? Ka'bah. Jadi lebih detail dibandingkan yang lain. Lalu maksud daripada penulisan buku Yohanes ini adalah buku ini tulis di Asia Kecil, tepatnya di kota Efesus. Maksud dia menulis buku ini adalah kembali seperti yang kita ikuti hari Sabat yang lalu, seminar di MT ini.
Pendeta Jonathan Kuntara begitu jelas memaparkan bagaimana itu sejarah daripada penulisan kata Trinitas dengan teologia Trinitas. Sangat luar biasa sekali. Jadi waktu itu, spesial lagi musim ini, ajaran Trinitas, lalu datanglah siapa? Pendeta Kuntara. Jadi waktu itu di Asia Kecil, terkenal dengan ajaran Gnostik. Gnostik itu dari bahasa Yunani, Gnos, pengetahuan, ilmu pengetahuan. Jadi segala sesuatu doktrin agama itu diukur berdasarkan apa? Logik. Ini logik nggak? Nggak logika ini. Seperti yang terjadi sekarang kan? Roh. Nggak masuk akal. Saya punya pengertian tentang itu secara hubungan dengan ini. Kalau disebut Allah Bapa, karena dengar kata Bapa, oh saya punya Bapa, inilah wujudnya. Allah Anak, oh saya pernah menjadi anak, punya anak. Begitu bicara roh, jadi Gnostik ini muncul oleh karena ajaran sinkretisme. Sinkretisme ini adalah campur baur, bahasa kerennya gado-gado, dari berbagai keyakinan, baik keyakinan berdasarkan Alkitab, keyakinan berdasarkan mitologi, keyakinan dengan apa? Berbagai macam kepercayaan-kepercayaan, gabung jadi satu. Itulah dengan pengertian apa? Sinkretisme. Itulah yang mau ditegur atau diingatkan oleh siapa? Yohanes. Apa peringatannya? Ingat, Yesus adalah anak Allah telah menjelma menjadi siapa? Manusia. Itu kembali diingatkan oleh siapa? Oleh Yohanes. Dan seperti saya katakan kemarin, saudara, mana yang lebih banyak masuk dalam pikiran kita? Mitologi di mana kita tinggal atau firman Tuhan yang kita dengarkan? Yang mana yang menjadi mempengaruhi apa? Mempengaruhi pikiran kita. Itu yang ditegur oleh siapa? Oleh Yohanes. Lalu bagian yang kedua, saudara. Ya, kamu itu siapa? Lalu yang seakan-akan aku adalah yang berbicara di padang gurun, aku yang mengatakan inilah anak domba Allah, aku yang mengatakan, aku yang apa, membaptiskan dia dan apa. Jadi inilah aku. Nah setelah itu tidak ada lagi komentar apa-apa, cerita tentang apa, tentang orang-orang Yahudi yang bertanya kepada siapa, kepada Yohanes. Saudara-saudara, pada waktu kita ditanya, orang bertanya kepada kita, apa yang akan kita katakan? Doktrin kita kah atau perbuatan kita? Kemarin Pak Dolo memberikan kesaksian, saya gak tertawa, ya perdim saya gak cukup. Oh. Jadi kita sama-sama tahu bahwa Pak Dolo memberikan satu action kebaikan, bukan oleh karena kebaikan kantor. Itu yang kita kenal kan, berdasarkan apa? Kesaksian. Dia bukan mengatakan, oh doktrin kami begini, tapi dia berbuat apa? Berbuat baik. Seperti yang saya katakan, menurut pendapat saya, satu penginjilan yang efektif itu bisa disentuh oleh karena apa? Perbuatan baik. Poin saya, saudara, sama seperti Yohanes. Begitu ditanya, siapa kamu? Oh, aku tuh yang buat ini, buat ini, buat ini. Bukan untuk memamerkan, tapi untuk menguatkan bahwa dia adalah apa? Seorang yang melakukan hal-hal yang baik. Lalu berikutnya, saudara, sama seperti yang dikatakan Yohanes menunjuk kepada Yesus yang dia katakan bahwa itulah anak domba siapa? Anak domba Allah, untuk meyakinkan bahwa nanti akan ada nanti ada peristiwa penyaliban seperti yang pernah dibicarakan di waktu-waktu yang lalu, bahwa pengampunan dosa di zaman Israel kuno itu dengan memotong apa? Anak domba. Itu diingatkan kepada mereka kembali, sama seperti dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Lalu ayat 35, saudara, murid-murid Yesus yang pertama. Umumnya murid-murid Yesus yang pertama itu adalah saudara-saudaranya, keluarga dekatnya, sepupunya. Karena Yohanes ini kan ada hubungan saudara dengan Yesus, Yohanes yang ini, karena mamanya dengan Maria ibu Yesus itu sepupu. Apa bahasa Batak? Sepupu. Mamanya Mar Pariban.
Pariban mamanya. Bisa panggil abang juga ya, abang, kakak adik sebelum mereka sepuluh. Menjadi apa? Lalu di, kalau kita baca, oh si ini saudaranya si ini, ini saudaranya si ini, saudara si ini. Dari sini saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwa harusnya orang terdekat kita yang kita apa? Kita menangkan. Dan kita menangkan. Berapa banyak sih orang terdekat di dekat kita ini yang mengetahui bahwa kita adalah orang dekat? Karena ada, walaupun dekat merasa apa? Jauh. Kenapa merasa jauh? Karena merasa tidak apa? Diperhatikan. Intinya adalah orang terdekat itu. Intinya adalah apa? Orang terdekat. Karena kadang orang terdekat dikatakan tadi seperti apa? Yang terakhir saudara, saya dapati artikel ini ada yang unik dari penulis tulisan buku Yohanes. Dia tidak pernah menulis namanya Yohanes bin Zebedeus. Walaupun artikel menyatakan bahwa namanya adalah Yohanes bin Zebedeus. Dia tidak pernah menyebut dirinya Yohanes Pembaptis, walaupun banyak Injil mengatakan itu adalah Yohanes apa? Pembaptis. Lalu yang kedua, dia tidak pernah menyebut ibu Yesus dengan sebutan Maria, tapi dengan sebutan ibu Yesus. Itu menguatkan bahwa sama. Poin saya saudara-saudara, hati-hati dengan sinkretisme. Ini bukan terjadi dulu saja, tapi akan terjadi juga apa? Sekarang. Apa yang beredar di masyarakat keyakinan tanpa sadar masuk ke dalam apa? Pikiran kita. Tidak heran kalau kita baca Alkitab, seharusnya adalah kosongkan dulu pikiran kita, baru masukkan ini ke dalam apa? Pikiran. Tapi banyak orang membaca Alkitab, apa yang ada di sini cocok nggak dengan yang ada di sini? Kalau nggak cocok, itu tidak betul. Kalau cocok, berarti itu apa?